Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pagelaran konser malam budaya yang digelar di Gedung Serbaguna Advent di Jalan Kartini Medan berlangsung cukup spektakuler. Dari beberapa atraksi seni budaya yang ditampilkan, pagelaran teater yang menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan mendapat apresiasi dari seribuan warga Kota Medan dan pematang siantar yang menonton konser malam budaya tersebut. Inilah salah satu pertunjukan seni budaya yang digelar pada konser malam budaya di Gedung Serbaguna Advent di Jalan Kartini Medan pada kemarin malam. Pagelaran teater yang menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan ini dibawakan oleh mahasiswa Sekolah Lanjutan Advent Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar. Pagelaran konser malam budaya yang digelar tepat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November ini mengambil tema keluhuran budaya dan citra Nusantara. Selain menampilkan teater konser malam budaya ini juga menampilkan paduan suara yang membawakan lagu-lagu perjuangan, tari-tarian serta penampilan bintang tamu Reike Beatrix dan The Voice Vocal Ensemble. Ketua Panitia Tagor Arwan mengatakan, salah satu tujuan digelarnya konser malam budaya ini untuk menambah rasa cinta kita kepada budaya Indonesia yang luhur, sekaligus untuk mempererat hubungan sesama anak bangsa, sehingga kita lebih saling menghormati satu sama lain. Artinya, kami ingin menumbuhkan rasa kebanggaan, rasa kecintaan kepada bangsa dan negara ini, terutama kepada anak-anak pelajar-pelajar, termasuk kepada paduan suara tersebut, dan kepada kita semua para hadirin. Kita juga ingin mereka merasakan kembali bagaimana para pahlawan kita telah berkorban untuk negara ini. Jadi, di samping kita memperkenalkan lembaga tersebut, di saat yang sama kita ingin mengangkat tentang Hari Pahlawan ini. Dan kita hubungkan juga dengan budaya kita, ya. Jadi kita ingin supaya di saat yang sama kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, para pelajar juga lebih mencintai budaya-budaya yang sangat luhur dari bangsa Indonesia. Pagelaran konser malam budaya ini juga mendapat apresiasi yang cukup besar dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara. Pada pagelaran konser malam budaya ini juga dilakukan penggalan dana untuk pembelian bus guna menunjang kegiatan mahasiswa di Sekolah Lanjutan Advent Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian seputar iNews Sumut untuk pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Muhammad Rizky Wijaya beserta aku yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.